Okay, geng, selamat pagi. Nah, pagi ni Elin Kongkam sampai ke mana ni? Ke Mahavihara dan Pusdiklat Bali. Tu. Elin Kongkam pergi ke Vihara hari ni, geng. Hari Minggu pergi ke Vihara. Ikan dia tukang ojek kami. 40,000 eh. 40,000. Ya, sesuai titik abang 40,000. Ke Fortunate Cafe dulu. Ya. Kita nak pergi ke Fortunate Cafe. Tu. Fortunate Cafe tu kafe bahagia, geng. Jadi kalau masuk situ bahagia. Geng, ini ke Fortunate Cafe Bali, geng. Itu, geng. Ini gambar ni. Gambar ni, ini nama dia Dewi Kuan Im, geng. Kat sebelah kanan sana itu ada Dewa Kuan Kong. Ha, perkenalan aja, geng. Jadi saya nak ke Fortunate Cafe. Maafkan HP saya bergetar, geng. Kita tengok-tengok apa yang ada kat Fortunate Cafe ni. Saya pergi tengoklah. Cantik, geng. Tu. Kat Bali, geng. Fortunate Cafe ke dekat setiap kota ada lah. Dia kalau tak salah saja. Kat Fortunate Cafe ke ada tulisan tulisan ada tulisan-tulisan Cina, geng. Saya tak tahu. Cuba cuba tanya bapak ya, pak. Boleh dibaca tak, pak? Salah ini aja lah, pak. Baca. Apa bacanya, pak? Ren-sen-cai-shi. Apa tu? Ah, bapak Ika yang tahunya, geng. Tak tahu dah. Bapak Ika mula, geng. Mika tahu dah pasal mula. Mula tu mengak, geng. Mengak tu bohong. Ren-sen itu kehidupan. Ren-sen itu kehidupan. Ah, Ika banyak tulisan Mandarin sih, geng. Mereka tak faham dah aku. Jadi kat samping Viara ke, geng, ada sungai, geng. Ah. Ika, geng, kalau Elin Kongkam masuk dalam Mika, jamin Mika tak berjumpa pau. Kuat betul lah, Rusnya. Mentua kan ngedik, geng. Ngedik. Ngedik kat situ. Katanya ada ikan keli. Ikan keli lah, kan, ya? Ah, ikan keli. Ikan keli tu ikan apa ni? Ikan apa ni? Ah, ikan lele. Ikan keli, geng. Mentua kan ngedik ada ikan keli. Itu mentua tu ngedik juga, tuan. Ngedik tu ngail, geng. Atau memancing. Ha. Kasih ke? Geng, lihat kebunku. Ika aku salah masuk deh, Ika di sebelah cowok deh, kak. Iya, aku salah masuk, geng. Soalnya dekat Viara kan. Kalau Mika masuk Viara, dia ada sebelah kiri untuk perempuan, sebelah kanan untuk laki-laki. Nah, sekarang saya akan masuk ke Viara. Sebelum kita masuk ke dalam, ini masuk ke dalam Viara deh, kita beri hormat dulu. Ini kita saling menghormati aja lah ya, saling menghormati kepercayaan kita. Jadi kita harus hormat dulu. Oke, saya perkenalkan sikit, geng. Sebab saya agama Buddha, geng. Ini nama dia Buddha Maitreya, geng. Ha, kalau Mika berjumpa patung Buddha macam gini, yang selalu tersenyum, bahagia, itu patung Buddha Maitreya nama ini. Ika, boleh pakai sendal ke masuk? Jangan pakai sendal. Nah, tanggal kasut tu. Bisa dia masuk berkasut tu, tengok. Masuk dia berkasut. Okay. Jadi ini saya kenalkan. Tapi suara saya tak boleh kuat-kuat sini. Dekat belakang saya yang paling ujung itu Dewa Kuan Kong. Dekat yang itu Buddha Sakyamuni. Yang ini dekat belakang saya Dewi Kuan Im, geng. Ya, okay. Ini tempat sembahyang atau kebaktian umat Buddha atau yang beragama Buddha, geng. Macam saya. Okay. Ini kalau Mika tengok kenapa ada anak-anak dekat situ. Ini sebab ni hari Minggu, kemungkinan Ika adalah sekolah Minggu, geng. Sekolah Minggu. Ah, tu. Jadi mengajarkan anak pendidikan agama Buddha, cara sembahyang, etika dan segala macam itu di Vihara. Seperti inilah kegiatannya setiap hari Minggu di mana-mana Vihara pasti sama, geng. Lantai 1, sekarang saya nak naik ke lantai 2. Mika tengok ni. Besar-besar betul tiangnya. Besar-besar baik tiangnya. Jadi saya akan naik ke lantai 2 sebab saya nak berdoa ni. Nak berdoa, nak sembahyang tu. Kita naik ke lantai 2 lewat tangga belakang. Okey. Okey. Ika boleh pakai kasut tidak naik eh? Boleh agak aku eh sebab memang tak ada tanda-tanda orang nanggal kasut. Jadi boleh sajalah ni. Okey, sekarang ternyata dia dekat lantai 3 ni. Saya nak pergi sembahyang, geng. Tapi saya tunjukkan dulu. Ini vihara dia, geng. Vihara dia. Nah, ini adalah
Sekilas ya geng, sekilas tempat sembahyang agama Buddha. Saya sekarang berada dekat lantai 3. Okey, sekarang saya akan pergi sembahyang dulu. Kawan-kawan tunggu sini, okey? Okay, geng, saya sudah siap berdoa ya geng. Ini bukan sembahyang ya geng, ini bukan sembahyang. Sebab sembahyang kita dalam agama Buddha tu ada 3 kali dalam sehari, pagi, siang dan malam. Dan ini belum jam untuk belum jam untuk sembahyang. Sebab sembahyang siang itu jam 12 siang. Jadi tadi saya cuma berdoa, berdoa sekejap lah, ya kan. Selanjut saya pergi ke Viara. Sebetulnya berdoa itu di mana pun kita boleh berdoa. Jadi tapi karena selanjut saya datang ke Viara, ya sudahlah saya langsung berdoa aja. Biar lebih afdol lah, macam gitu. Jadi mungkin ada sebagian dari kawan-kawan bertanya, kenapa Eli nyembah patung? Tidak ya geng, kita menyembah Tuhan. Kita tidak menyembah sesuatu yang berwujud. Kita tuh menyembah Tuhan geng. Tuhan itu tidak berwujud. Terus kenapa Elin ada simbol-simbol macam itu? Itu hanya sebuah simbol, geng. Sebagai pusat konsentrasi bahwa mengatakan kepada diri sendiri itu bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Bagaimana rasanya, Bu? Sedap, Om. Rangup. Ini apa ya? Ini jamur crispy. Ini jamur crispy. Ini tadi buncis saus jamur. Sedap. Bisa ada masak apa itu? Masak macam ini kan dapat, cuma rasa tak sama ada, Om. Dia dari pesan ini, ya. Aku baru pertama kali minum ini. Coba sebut-sebut rasanya bagaimana itu? Kombucha. Rasanya kalau Mika makan tuh, pokoknya minum sedikit langsung gitu. Percayalah. Ini satu botol kan 15.000, bukan arak dengan. Bukan arak dah, oh. Kombucha. Fermentasi teh, dia ada bakteri. Ini dikasih dia rasa green tea. Dia banyak rasanya. Ika cenewan crispy. Ika cenewan crispy atau jamur crispy. Aho nih, lain kali kita pergi pesan gam. Pesan apa mbak? Pesan cenewan crispy sebab. Pesan cenewan crispy. Iya juga sesekali kita esok kan kita pesan makan kan cenewan crispy. Kan kali cenewan crispy-nya tak usah kita ubah lagi. Aho cenewan crispy kan. Sedap. Lebihnya kicap. Menurutnya kak, langup rasanya. Enggak, Bek. Kalau kita nih, masak macam ini, kak. Panjang-panjang, tak dipotong lagi. Jamin kena marah. Nyo, panjang-panjang. Itu rasanya. Tak layu dah, Bek. Macam mak langup gitulah rasanya. Ya. Sedap lah ya. Oke, kita lanjut makan dulu. Lengap ah, lengap pokoknya.